you out of my head. Your eyes, they take me away. They take me to places I have never been before. Maybe we'll play pretend. You can be my princess if you let me be your knight. I can save you from this night. Blaming myself for the things that I didn't do. You never fail, make me feel like I'm such a fool. And can you stop, cause I really wanna get with you. Don't wanna wait, tell me now. Semua telah pun dihiburkan oleh Darren yang merupakan salah seorang daripada ahli kumpulan An Honest Mistake. Jadi kita akan bersama dengan Darren sekali lagi. Selamat pagi Darren, apa khabar? Yo, selamat pagi. Yo, okay. Okay, inilah pemilik suara yang romantis lah juga tadi, kan. Romantis dalam erti kata Margaret dah kata romantik tu. Tapi saya rasa sesuatu yang menarik apabila kita bicara tentang tajuk apa nama kumpulan tu pun dah menarik, An Honest Mistake. Kenapa diberi nama An Honest Mistake Saja je. Tiba-tiba ada kesilapan ke dulu yang menjadikan nama kumpulan? Yeah, actually bila I tengok TV tu kan, dan ada this program, dan ketika tu I rasa macam An Honest Mistake tu rasa macam best juga. Sebab dalam show tu dia adalah dia orang berlawan and this bunch of kids, and then dia orang macam it was an honest mistake. So time tu I rasa memang ngam lah time ni. Okay. Kalau anda nak tahu, sebenarnya kumpulan An Honest Mistake ini telah pun tampil dengan 3 album. Jadi nak kata mereka ni baru, bukan baru. Ya, dan bila ada 3 album tu, saya rasa memang dah ada pengalaman yang banyaklah. Jadi latar belakang bagi kumpulan An Honest Mistake daripada mula ditubuhkan dan bagaimana boleh menghasilkan 3 album sebelum ini. So mula-mula saya main dalam band metal. So then I rasa macam okeylah, maybe kita buat lagu yang
taklah heavy sangat. So then after that, dari bulan tahun 2008 sampai sekarang lah. So mula-mulanya sebagai solo artist, so okay, acoustic, and then after that baru I apa dia recruit band member yang lain lah. So drums, bass semua tu. So then after that line up yang paling best sekali 6 piece sebab ada violinist and ada vocalist perempuan sekali. Okay, dan sekarang tapi sekarang just 4 piece je. 4 ya. Empat anggota semuanya. Yeah. Okay. Sebagai artis solo dan sebagai artis berkumpulan, yang mana yang lebih selesa? Ya. Kumpulan lah, sebab kalau solo pun main pun sorang-sorang kan. Okay. Tapi kalau dengan kumpulan memang best lah sebab ada, you know, the interaction on stage tu memang best jugalah. Yeah. Ada 3 album setakat ini. Jadi sebenarnya yang cuba ditampilkan kepada khalayak sebenarnya konsep muzik apa yang benar-benar apa cuba dijiwai oleh Anonymous Mystic untuk dikongsi dengan orang ramai ni. So style muzik tu pop punk. So pop tapi adalah juga aggression dari punk tu lah. Tapi still pop. So lagu-lagu tu biasanya like tentang cinta, mostly cinta lah. Lagu tu kena ada cinta lah kan. Bila ada cinta, saya rasa mesej tu sampai. Betul tak, Margaret? Betul. Yang berkaitan dengan cinta je memang akan sampai punya. Tapi kalau Honest Mistake sendiri, kalau kita lihat perkembangan muzik sekarang ni, ramai yang lagi suka terbitkan single daripada album. Tapi Honest Mistake sampai 3 album ni. Jadi projek seterusnya apa? So yang okay, so sekarang kita band kita orang baru je sign dengan Universal Music. Okay, tanya. So yang ni lagu single yang pertama lah, lagu yang saya akan mainkan nantilah. Okay. Tajuknya? We're Alright. We're Alright. Okay, kita okay, kita alright. Okay. 3 album sebelum ini diterbitkan secara bebas, independent. Yep. Masih ada untuk didapati kalau lah ada orang nak cari. Ada. Masih ada di pasaran eh? Ada. Okay. Macam mana nak dapatkan? Kalau nak beli online pun boleh. So just go to ahmband.com. So dari sana kita boleh just email. And then kita like macam band kita orang ni, kita memang suka on ground lah. So kalau nak jumpa fans tu kan, memang jumpa and then nak jual CD ke apa kan, kita memang by hand lah. Kalau saya tanya berapa ramai peminat? Pengikut. Kalau pengikut on Facebook sekarang dah ada 37,000. Wow, okay. Ramai tu. So okeylah. Jadi bagus juga. Jadi mereka ni bukan baru, ya, bukan baru nak bermula. Dah memang established lah kita katakan. Dah memang mapan. Okey. Tentang kini bernaung di bawah Universal. Macam mana boleh dapat? Wow. Perjalanan ke arah. Okey. Actually kita just selalu biasanya main show banyak kan. So then after that there's this one event yang Universal yang organise. Okay. So I pun pergilah, you know, dan pergi jumpa dia orang, and then dia orang kata, "Eh, you belum sign ke?" dia orang tanya. So aku cakap, "Eh, belum lagi." Then after that dia orang kata, "Okay, you jumpa kita orang minggu depan." Then after that jumpa dia orang, and then team kat sana tu pun dia orang memang dah tahu pasal muzik kita orang. Okay. So then after that dia kata, "Okay, why don't kita work together? Kita sign you all lah." So kita pun okay lah, jalan. Itu namanya rezeki. Rezeki. Saya rasa Sabah pun ada juga. Sebab sampai 3 album baru dapat sign contract itu. Apapun, selamat maju jaya untuk An Honest Mistake, supaya your honest performance akan beri lebih banyak lagi inspirasi kepada peminat muzik di luar sana. Sampaikan salam pada kawan-kawan yang lain. Katanya bekerja pagi ni. Semua ada di job lah, ada kerja harian. Tapi nanti kalau dah meletup nanti full time lah. Apa pun ya, kita akan berhibur dengan lagu We're Alright, single terbaru daripada An Honest Mistake yang diedarkan di bawah Universal. Dan rasanya kita akan berundur diri di sini ya. Sekarang selepas ini sebaik saja berakhir persembahan daripada Darren, kita akan saksikan ulangan bersama YB bersama dengan Hani Muhili, iaitu tetamunya yang berhormat Datuk Nur Ehsanuddin Muhammad Harun Rashid, Ahli Parlimen Kota Tinggi. Jadi sekian bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Saya Margaret Gambang dan saya Hezri Rahil mewakili kru penerbitan dan juga Nicole. Mengharapkan anda semua terus setia bersama TV1 kerana banyak lagi rancangan lain menanti anda. Selamat pagi.